Halo teman-teman, balik lagi sama Dikoresing. Ada Kakak Marso. Kita mau bahas tentang Fish Air Spec kompetisi. Iya, Sun Mori. Ini yang biasanya yang buat inspirasi. Speknya bagaimana itu ya? Kok biar gitu ya? Berarti kalau spek itu bahas mesin apa ya, Kir ya? Bahas mesin. Mesin. Kamu bisa jelasin enggak? Mesinnya detailnya ya nggak bisa, ya cuma sekedar tahu ini pakai ini, pakai ini, pakai ini. Ini itu tuh apa itu pak? Ini itunya pak? Gimana ini? Jadi rumah kuda lah. Jadinya apa ini pak? Kita bahas tentang speknya, spek kompetisi Sun Mori. Ya. Yang saya tahu kan kalau Sun Mori speknya 125 itu maksimal. Nah, berarti bagaimana biar motormu bisa 125 dulu CC-nya maksimal gitu apa pak? Jadi ya, yang dimaksud spek kompetisi. Ya. Kompetisi apa sih? Kompetisi drag Sun Mori. Ya. Dalam bayangan kalian sih jenengannya kompetisi itu udah sih ngeri-ngeri gitu ya. Iya, Pak. Racing-racing bahannya, Pak. Pengapiannya SE ya. Kompetisi ini. Lahar aja harus pakai lahar racing katanya, Pak. Sebenarnya membedakan kompetisi dan harian itu apa sih? Ada kata-kata racingnya pak? Ya enggak. Harian juga pakai barang racing. Kalau ada duitnya. Belum bisa disebut kompetisi. Iya iya pak ya. Berarti kalau kompetisi itu yang sesuai regulasi apa pak? Bedanya apa? Bedanya ya pak. Kalau aku ya kalau kompetisi itu mesinnya itu di pol-polin. Ya kayak special engine lah. Spek mesin special engine kompetisi. Kalau buat Sun Mori biasa kan mementingkan apa masih memikirkan bahan bakarnya irit gitu. Kalau ini kompetisi wah bodoh amat yang penting bater boros sih. Urusan maksudnya di pol-polin itu apanya? Itu cuma memikirkan ya apanya rugine apa ban daleme. Gobloge kok. Mungkin portingannya berbeda dengan untuk harian. Terus daya cengkram koplingnya mungkin perlu diperhatikan dibedakan dengan harian. Kalau harian ya contohnya biasanya koplingnya nggak keras-keras banget gitu. Kalau kompetisi mungkin ada yang jokinya pengen yang keras gitu. Emang kalau kopling keras tuh pengaruhnya apa so? Motormu jadi kencang apa? Ya itu sih apa ya pengaruhnya kalau saya sih ya enak buat setar, enak loh nggak terlalu lemas, terus daya cengkramnya mungkin jadi dahsyat, dari itu sih. Apa gitu pak? Polin itu dok, wis, mana jajal? Ya, kedawan cocotek. Iya, desain dari knalpot. Berbeda dengan untuk harian. Terus? Iya banyak lah mas. Iya banyak itu apa? Ya, kayak karbunya, speknya kan sesuai regulasi, tapi kan mungkin sepuyurnya lebih boros gitu, sebagai standarnya buat harian gitu. Ya intinya gimana caranya motornya itu buat cepet. Intinya power full gitu loh. Gitu pak, penjelasan dari Marso pak. Terus bagaimana ini pak? Karbunya ini kayak gini ya. Lu karbunya standar kok. Nah itu dia. Lu harusnya dibilang karbunya kan boleh rimer. Kan karbunya PE banyak. Iya. Aju gue. Gue kayak disini. Pikir kayak umat. Umat jelas lah umat terus. Mau tahu bedanya? Ya. Biasanya mesin kompetisi ya. Ya. Itu akan sangat riskan dipakai untuk harian. Yang dimaksud riskannya pak? Riskan dalam hal boros. Cepat rusak. Oh rusaknya ya.
Kalau boros sih zaman sekarang banyak sultan ya. Iya iya pak. Itu nggak penting. Iya, yang penting kencang. Penting kencang. Iya iya iya. Iya iya. Jadi salah satu contoh gampang biasanya sudah single ring. Oh iya iya itu pak menarik pak nanti bahas pak. Single ring dari sini ring rita bolak balik us ngantong. Oh. Takon bokir bener apa ora? Bener apa bener? Bener. Ya. Iya, kalau iya. Masalah karbo terus desain knalpot ini nggak bisa buat harian ini. Loh, knalpot itu bukan masalah harian atau kompetisi. Mesin itu dibuat knalpot mengikuti. Iya. Kepriwe sih? Masa beli knalpot dulu baru beli mesin. Syuting mana ngerti gue? Jir. Salah, bro. Gue yang salah, bro. Iya iya benar benar benar. Oke. Okay. Yeah. Contoh ini kita bahas dari knalpot. Kamu lihat situ knalpot kita pakai NXL. Iya. Yeah. Shooting gear NXL kasih lihat detailnya itu. Dari depan ke belakang. Oke. Okay. Itu NXL. Sana deketin. Itu yang perkasa. Iya iya iya. Ini ya yeah. Kolaborasi ya Pak ya. Kita riset bareng sama NXL gitu ya Pak ya. Tapi ini hitungan-hitungan saya. Oh iya, requestnya Pak Bawo. Kalau produknya ini saya yang dipakai untuk harian ya ini. Nih teman-teman. Nah, mirip dengan itu ya. Mirip Pak, cuma itu belum dicat aja Pak. Ini selancar aluminium. Ya. Ini tabungnya, ini lehernya. Oke. Okay. Apa yang berbeda? Apa Pak? Tabung yang itu lebih besar. Ya perutnya nih. Lanjut. Oke. Gede. Besar. Oke. Di sini lebih pendek. Oke. Di bagian sarangan juga berbeda. Siap. Bagian lehernya juga lebih panjang. Oke. Ya ya ya. Beda sama itu kan panjang. Ya. Tinggal pendek sekali. Nih, kita kelihatin sebentar. Set. Tuh. Gede. Lebih panjang ke bawah. Panjang ke bawah. Lebih panjang. Lu lihat yang ini. Pendek sekali. Nah tuh tekukannya pendek banget. Oke. Okay. Okay, nah. Siap. Itu mesin kompetisi. Ya. Buat balapan. Mm. Kenapa nggak bawa knalpot ini? Ya itu pertanyaannya Pak. Laura bisa. Tidak sesuai dengan maunya mesin ya Pak ya. Mau mesinnya, aduh, mesinnya dipasang knalpot ini punya selak marah. Iya 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 iya. Karena nggak sesuai mau dia. Hmm. Apa yang membedakan, apa yang menjadikan kok jadi nggak mau knalpot begini? Mm. Walaupun ada plus minusnya. Mm. Ini ada plusnya dan minusnya jika dipasang di sana. Mm. Tapi kita pasang yang itu diambil yang plus plusnya aja. Ya 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 ya. Jadi udah paling menyesuaikan maunya mesin. Ya, maunya mesin. Karena untuk bikin satu knalpot itu. Ya. Ada 3-4 kali revisi. Dari lehernya, diameternya, panjangnya. Iya, 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 Pak. Tabungnya. Benar. Model sarangannya. Hmm. Ketemunya kayak gitu. Apa yang menjadikannya jadi berbeda yaitu dapur pacu. Ya. Kalau kamu biasa sebut ya portingan. Ya. Portingan. Portingannya seperti apa? Ya, portingannya ya untuk kompetisi. Iya. Dijelasin susah ya Pak ya, misal portingnya pria ya. Lubang knalpotnya ya nggak umum untuk motor standar. Mungkin motor standar ada di 33 tinggi lubang doang. Mungkin dimodif sampai 29. Ya. Untuk harian masih enak tuh kan ya. Knalpot standar habis era atau mungkin yang model standar racing begini. Masih enak malah tambah ngisi. Tambah ngisi. Siap. Tapi ini lubang udah bisa 25. Push. Jauh. Tinggi-tinggi Pak ya. Jadi dari 33 ke 25 morting berapa mili coba? 8 apa ya Pak? 8 mili. Ya. Kalau knalpot geser 8 mili. Wish. Besar kan? Ya. Lebar? Ya. Tidak bisa untuk harian karena ringnya boros. Single ring. Nah itu Pak, orang bertanya, kenapa kalau kompetisi selalu single ring Pak? Ini mungkin banyak yang belum tahu Pak. Nah, ring itu bertugas mencegah kebocoran. Betul.
sistem kerjanya dia bergesek. Iya, dengan kuring, dengan linernya. Liner, ya. Jika ringnya dua, maka gesekannya ada dua. Ya, makin maka lebih panas. Seret daripada ya, yang ringnya satu. Satu. Gitu loh. Mungkin kalau dirasa di tangan sih, oh begitu. Iya. Oh nggak jauh beda, gitu. Misalnya. Iya. Tapi itu di mesin jauh. Rasanya jauh. Iya. Tuh, terus apalagi ya part lain. Iya. Contoh seperti bearing. Wih, apa itu bearing juga? Bearing lahar. Iya, lahar. Lahar keras. Dicari yang paling ringan, muternya enteng. Haruskah yang berbobot racing itu, Pak? Menurut teman-teman yang mahal itu katanya ya, racing. Kebanyakan sih begitu. Begitu ya. Padahal sebenarnya bukan ngejar racingnya, Pak. Ngejar awetnya mungkin ya, Pak ya? Enggak. Apa? Kalau mau kenceng ya pasti ngejar racingnya. Oh, iya benar berarti. Jelas enggak awet. Iya. Kalau mau awet, pakailah gerobak bakso. Wih, tiap hari didorong, enggak rusak. Iya. Kalau rusak ya enggak bisa jualan sama ya, Pak. Sama nomornya itu 6205 gue. Sama ya? Sama, sama ya. Karena itu bakul bakso itu suka mintain bekas lahar saya. Kadang-kadang tuh kasih FAG bekasan. Wijis. Berarti bakso racing, Pak? Sampai ngeluh. Kenapa, Pak? Glicin banget tuh, Pak? Iki lahar apa? Enggak sih, 6 tahun rusak-rusak itu. Awet ya berarti, Pak ya. Malah di gerobak bakso berarti cocok kan gue berubah bakso racing. Iya. Ah, bercanda. Jadi untuk racing itu cari yang putarannya ringan. Harus yang keramik itu begitu, Pak? Ya, jika memang dibutuhkan ya. Seleranya keramik, ya beli keramik. Iya. Sing jelas lebih mahal lah. Iya. Oke. Okay. Ya, walaupun ada yakin dengan lahar standar bawaannya itu lebih bagus gitu ya, ada. Tapi kan tidak ada yang salah. Yang bok. Betul. Nah, kalau piston, Pak. Ya. Kan katanya kalau kompetisi itu kebanyakan orang selain pakai single ring, pistonnya pakai RX apa ya, Pak ya? Atau masih boleh pakai yang standar? Sebenarnya gini, untuk balap sunmori 125cc. Iya. Kamu itu bebas. Kamu pakai motor 116 ya boleh. Iya. Artinya pistonnya masih standar VCR kan. Mm-hmm. Atau kamu mau cc-nya benar-benar 125. Dipolin ya. Jadi kamu pasti pakai piston Eric S. Iya. Bisa juga kamu pakai piston oversize VCR yang oversize-nya gede-gede. Iya. OS 200, OS 300, ada. Ya. Tapi pistonnya berat. Oh ya, betul, bobotnya nambah ya. Berat. Ya. Sehingga kebanyakan pada pakai Eric S. Ya. Yang bobot pistonnya lebih ringan. Lebih ringan. Oh, ini salah satu tips mengurangi bobot, guys. Nanti masalah bagaimana bobotnya, bagaimana modifnya, besok kalau mesinnya ada di depan mata. Iya. Kalau kayak gini ceritanya susah. Iya, ngawang-ngawang. Ya. Oke, itu di bagian mesin ini 125cc, pakai piston Eric S100. Terus, kalau tanya, lubangnya berapa 25? Buretnya berapa 12,5? Ih, kasih tahu semua ini, Pak. Iya, tapi jelas beda, nggak mungkin sama. Iyalah. Sekarang aku mau kasih tau, ini bentuknya gini ya, ini. Iya. Susah. Beda tangan juga beda ya, Pak ya. Bukannya ingin menutup-nutupi. Iya. Untuk patokan aja. Iya, betul. Kalau rasio itu, Pak? Rasio ganti. Menyesuaikan sama risetan masing-masing ya, Pak ya, biasanya. Iya, ya, Pak, rasio ya. Itu krusial. Ya. Apalagi final gear kemarin tuh lucu, Pak. Banyak yang nanya, om kalau VCR udah dimodif gini buat ini rasionya final berapa gear, final gearnya ya bingung ya, pakai jawabnya ya, Pak ya, yang nanya gitu ya. Iya, lagi pusing mikirin rasio. Iya, jangan dulu ganti rasio.
Ya. Ganti knalpot. Oh, ini tips nih. Ganti kabeh, rasida nganggo rasio itulah enggak jadi nang knalpotnya mbuka priwe kok. Hmm. Ganti lo main knalpot dua tak lo. Iya. Nah. Rasionya pasti disesuaikan. Betul. Hitungannya bisa sama, bisa tidak. Satu dengan yang lain. Dengan yang lain. Iya, iya. Semua itu racikan si mekanik sendiri-sendiri. Iya. Banyak orang pakai gigi 1 1435, saya pakai 1332 gitu lah. Kan ini dikasih tahu nih Pak ini ya. Haji tahu. Oh iya. Oke. Nyontok boleh. Boleh ya. Saya ya. Juga sering nyontok. Mumet, namanya malah. Juga belajar ya Pak ya. Iya, ya. Sering nyontok. Ya, saya ya. Sering nyontek, tanya sana, tanya sini. Iya. Ya. Terus praktekin, tapi kan pusing. Ujung-ujungnya kan ya karena pusing akhirnya ngeriset lagi sendiri ya Pak ya. Iya. Oke, terus Pak, 13 tadi berapa? 1332. Wih. Habis itu 1728. 1728. 34-nya standar. 34-nya standar. Oke. Nah, teman-teman. Tuh, teman-teman temunya irit. Iya. Nah, terus Pak, pasti banyak yang tanya, Pak. Kalau final gear udah tadi ya, pokoknya riset sesuai sama maunya mesin gimana, maunya joki gimana. Nah, pertanyaan yang berikutnya itu Pak, malah di sektor ini Pak. Bahan bakarnya itu pakai apa sih Pak sebenarnya Pak? Saya pakai Pertamax biru. Nah, itu berdasarkan kompresinya Pak ya? Maunya atau mesin. Gimana? Oh. Saya nyoba pakai ini, temunya pakai itu. Ya sebenarnya maunya saya lah. Oh, cari ngirit apa Pak? Iya. Kalau dari awal saya risetnya bensol yang dah saya mumat. Nah, mahal. Terus, nah ini penting lagi nih Pak. Banyak yang masih bertanya tentang PJMJ Pak. Lah? Settingan karbu. Kan saya juga bingung jawabnya ya Pak. Padahal itu kan Kakak Marso kalau menjelaskan gimana Kakak Marso masalah PJMJ. Kalau masalah PJMJ itu disesuaikan sendiri. Nah. Yang kan pasti ada inti-intinya. Ya. Misal buat starter, buat nyalain, ngidupinnya gampang. Oh, berarti udah kategori. Sesuai. Terus buat atasannya enggak terlalu kering udah. Sing kategori apanya? Maksudnya kategori sudah udah aman ge gitu. Apaan nek? Nyalainnya kepenak. Apaan nek? PJMJ-nya. PJMJ-nya. Pilot. PJ apa MJ? Ngomong sing genah. Mis contoh ya. Pilot jetnya itu tujuannya buat nyalain motor gampang. Oh, udah AC-nya nih udah gampang, berarti udah bisa nyala, berarti PJ-nya udah sesuai. Ya, pilot jetnya udah sesuai. Untuk main jet buat atasan. Atasannya kering enggak? Terus sering ngecek busi. Businya warna putih apa merah bata atau hitam? Yang bagus busi warna. Kalau untuk harian ya merah bata ke hitam-hitaman. Kalau untuk balapan drag-dragan rada hitam lah biar enggak pecah gitu. Udah aman. Udah tinggal nanti disesuaikan sendiri lagi. Kalau motor karbunya ngembun, itu kenapa? Solusinya gimana? Itu pilot jetnya kurang gede biasanya. Wis, dah. Nanti kalau mau tanya tips karbu berikutnya, oke? Okay? Itu Pak, kalau pada masih bingung ya. Jadi ternyata sebelum main kompetisi, masalah karbu yang buat harian aja mereka masih bingung Pak. Itu, jadi ya itu belajar karbu dulu ya. Bilangnya, tak sambil. Nah, gimana Pak? Motor itu gampang. Nyetingnya susah. Susah itu dia. Saya aja susah. Bikinnya gampang. Ya. Semua yang saya pernah bagikan ya kayak gitu bikinnya. Ya bikinnya sama persis. Tapi kan nyetingnya yang nggak bener. Iya, nggak ketemu. Ya karena ya satu bukan khusus kompetisi. Kan cari waktu kerjaan yang nggak padet. Iya. Bisa iseng nyeting motor. Itu pun paling sebentar. Siap. Mau gimana nyeting di mana di sini? Nggak ada tempatnya. Kompleks semua. Siap. Oke Pak, ini dari sektor mesin ini udah kita bahas nih biar motornya mau jadi powernya ada biar ngisi. Ada lagi yang mau ditambahin nggak nih Pak? Apa ini belum selesai? Ya di dapur pacu tadi. Ah.
sudah masuk portingan, masuk di grup as juga macam-macam. Ada yang orang pakai yang geser torsi, ada yang pakai pemadat. Iya. Ini punya saya nggak pakai pemadat. Nggak pakai pemadat, cuma geser torsi aja pakai. Standar. Standar. Oke. Geser torsi ya pasti. Kompresi itu boleh dikasih tahu nggak Pak? Ketemunya bagi berapa? Itu kayak hybrid-hybrid itu angka tikit yang biasa Mars itu kebablasan. Kenalin pokoknya itu tadi. Iya. Nanti riset sendiri. Tinggi lubangnya 25. Oh iya, iya, dari situ ya bisa. Oke. Headnya 12,5. Tuh headnya 12,5. Siap. Terus masuk di bagian rasio udah. Rasio udah. Bagian kopling. Iya, pakai FR apa? Apa, Pak? Satria. Satria. Oh iya. Pak, sorry, tak lewatin sedikit Pak ini, Pak. Kalau bukan kompetisi ya. Katanya anak-anak bilang banyak turam itu, Pak, gara-gara piston RXS kemarin. Itu kalau pakai RXS, setangnya pakai Satria, apa bisa, Pak? Bisa. Nah, itu udah terjawab ya, udah itu aja. Bisa. Oke, udah tuh teman-teman udah terjawab. Malah nggak repot kamu pakai stang Satria. Nah, masuk ya. Ganjil-ganjil pagi, ngopo langsung ganti, cuman ditipisin. Nah, tuh. Krakasmu tipisin dikit. Nah. Biar pas. Siap. Karena stang Satria lebih tebel. Nah, tuh. Okay. Tapi panjangnya udah cocok kalau mau pakai RXS, tinggal pasang. PNP lah, tinggal ke bawahnya yang dimodif. Oke, udah. Ya, kebahas ya. Cuman biasanya minta kompresi primer yang rendah. Jadi kalau mau pakai stang Satria agak-agak ketinggian. Jadi mending pakai stang standar, nanti ganjil packing. Siap. Asik. Kalau yang kayak gini tuh pakai ganjil packing nggak, Pak? Motor-motor kayak ini gini. Saya pakai 2 mili, goblok 2,5 malah. Gara-gara bloknya dipotong-potong. Ya. Itu teman-teman. Hati-hati kalau main motong-motong blok itu. Jangan lupa nanti harus dicek tema TMB-nya tuh. Ini membuktikan. Ya bloknya hitungannya salah, tapi masih bisa berprestasi. Iya. Oh, ini blok cacat apa ya, Pak? Terus dicacah-cacah. Wis. Masih bisa terselamatkan, Kir? Ya. Sakti, Ki. Putar otak. Oke, Pak, ada lagi yang mau dibahas nggak sebelum nanti saya mau tanya sesuatu nih yang mungkin sudah kopling, terus masuk ke pengapian. Pengapiannya standar baru. Sehat semuanya ya? Ya, sehat semua baru. Koil pakai ninja. Koil pakai ninja. Kenapa ninja? Ya. Punyanya ninja. Punyanya ninja. Oh. Kalau koil boleh dimodif apa, Pak? Boleh. Apa aja bisa? Oh iya. Terus apa lagi, Pak? per kopling, Pak, biasanya ditanyain, pakainya apa? Satria. Satria? Oh iya. Ini rumah koplingnya Satria. Pakai Satria, rumah kopling Satria. Kampas koplingnya? Satria. Satria. Berarti nggak pakai FR, FL itu? Enggak. Oh, kenapa, Pak? Pertimbangannya, Pak Bor, kan orang pada FR, FL lah itu. Jadi kemarin saya buat pakai rumah kopling standar, kampas FR, pernya udah saya kerasin sampai tangannya kecedit, tetap selip baik, tetap ganti pakai Satria sisan. Berarti pornya gede apa sih, iya, karena kenapa pakai Satria kampasnya banyak? Oh, dia cengkramnya lebih banyak. Pamilnya sama jumlahnya. Oh ya, dia permukaannya lebih lebar. Ya apa ya? Kan kalau apa FR, kapasnya kan kotak-kotak ini lebih banyak loh itu nih loh. Apa nih kapasnya loh? Oh iya. Permukaannya lebih banyak. Oh iya Pak, siap. Nomor maksud. Pokoknya pakai Satria karena itu. Maunya mintanya Satria. Ya, ada lagi, Pak, yang mau dibahas, Pak? Enggak. Nah, saya mau tanya aja ini, Pak. Kendala ngereset Fish Air San Mori. Selama ini Pak Bor nemu kendalanya di mana, Pak? Di sektor permesinan ini ada enggak kendalanya? Oh, ternyata masalahnya tuh di sini nih yang harus diperhatikan kayak gitu, Pak.
banyak sekali. Banyak malah ya Pak ya? Banyak sekali. Kalau mau jadiin konten ya anu banyak banget. Kapan-kapan kalau mesinnya turun ya? Turun. Nanti kita bahas ya, Pak. Siap. Iya, teman-teman. Banyak banget masalah dan banyak hal yang secara teori begini, secara kata orang begitu, ternyata enggak seperti itu. Nah, ini nanti teman-teman kalau teman-teman tertarik ya, komen yang banyak, share yang banyak videonya. Nah, kalau viral ini videonya, kita gerbek Pak Power, kita tanya biar kita bisa ngobrol lebih jauh lagi. Kita belah mesinnya. Iya, kita belah kalau perlu ya mesinnya. Oh iya, satu lagi Pak. Krengkes, dimodif nggak Pak? Kalau yang kayak gini Pak. Modif. Modif ya. Oke, nah, modifannya besok aja kita bahasnya Pak. Iya, mau cerita. Okay. Iya, iya. Biar kita bingung. Biar nggak ada bahannya, nggak kelihatan gitu loh barangnya. Oke Pak, kayaknya ini apa ada yang mau ditambahin terakhir Pak? Udah, intinya cukup ya. Intinya bangun powermu yang besar. Biar fleksibel. Power kebesaran bisa diakalin. Ya. Yeah. Powernya kurang besar susah, Bro. Oke. Ya, betul, Pak. Siap. Oke, teman-teman. Begitu aja. Kakak Bokir sudah oke ini? Sudah. Oke ya. Secara viral di belah mesinnya ngobrol lagi. Siap. Terima kasih teman-teman ya. Nanti sampai ketemu di konten selanjutnya. Jangan lupa di komen, di share ya. Kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Terima kasih.